Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini min satu menjelang lebaran ya, mudah-mudahan besok jadi lebaran. Ini tanggal 23 ya ini ya? Tanggal 23, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat, puasanya alhamdulillah juga lancar. Dan tetap ngikutin anjuran pemerintah yaitu PSBB, gak tahu tuh artinya PSBB. Dan berat sih sebenarnya, gak bisa mudik, nah, bukan gak bisa sih, yaitu kembali lagi ngikutin anjuran pemerintah untuk tidak mudik dulu. Ya biarpun berat sebenarnya, tapi ya itu mungkin yang terbaik lah. Mungkin ada ya teman-teman yang mudik tetap jaga kesehatan ya, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Ini kondisi di kontrakan temen, dia juga gak pulang kampung, dia dari Tuban nih. Kontrakannya kayak gini nih. Gelap ya, ini gak ada lampu apa? Ini dari Tuban, kontrakannya kayak gini. Ya kayak gini ya. Musik matiin le, kena copyright le. Nah, ini kondisi kontrakannya, ini nggak pada pulang kampung, tetap karena mengikuti anjuran pemerintah ya. Jangan mudik dulu, biar kondisinya aman dulu baru ntar mudik. Lagi pula tiket juga mahal sih sebenarnya. Nah, inilah kondisi kontrakannya kayak gini ya. Buat teman-teman yang saat ini mudik, tetap jaga kesehatan, tetap ngikuti anjuran pemerintah biarpun berat sebenarnya, tapi alangkah baiknya kayak gitu ya. Ini ada yang main game biar gak jenuh-jenuh amat. Tuh, itu tetap ngerokok biarpun ini puasa terakhir ya, gak apa-apa lah. Karena kehidupan orang itu beda-beda. Ya, kayak gini. Era mulai lah, apa leh? Ada aja duit ya? Iya. Ini lady handset nih. Enggak ada ininya, enggak ada karetnya. Enggak apa-apa, yang penting masuk telinga. Nah, ya. Ya, inilah kondisi kontrakannya. Alhamdulillah masih ada kontrakan. Ya, masih ngontrak. Ya. Enggak dibiarin ya. Oke. Ya gimana ya kawan ya, berat sih sebenarnya. Lebaran ini sangat beda, enggak bisa kumpul keluarga, enggak bisa canda tawa sama temen, enggak bisa kesana saudara. Tapi gimana lagi ya, emang kondisinya enggak memungkinkan. Asli berat banget. Kalau boleh jujur mah pengen nangis sebenarnya sih. Masa sebenarnya kita merantau di Jakarta sih. Kampung kita ini ada yang dari Tuban, ada yang dari Cilacap. Ini gak bisa pulang kampung, saya sendiri dari Pati. Gak bisa pulang kampung. Ya anggap aja nih di luar negeri lah saat ini ya. Ya mau gimana? Ya alhamdulillah kita masih bekerja sebenarnya. Biarpun kerjanya gak terlalu kondusif, tapi kita alhamdulillah masih bisa kerja, masih dapat penghasilan. Jadi saya pribadi mohon maaf lahir batin ya kawan. Buat teman-teman semua yang lihat video ini. Nih. Ya kayak gini nih. Nah, enggak jelas main game. Padahal enggak pernah menang, biar enggak sinu aja. Yoi. Ini kondisi luar kontrakannya sepi. Tapi di jalan masih ramai sih. Kayaknya sih masih banyak yang gak mudik tahun ini. Karena mengikuti aturan pemerintah atau emang tiketnya mahal ya, gak tahu lah sebenarnya. Tapi jujur kalau saya emang ya mending kondisinya lebih kondusif dulu. Kalah ya bro. Gak usah gabut-gabut banget. Yang penting dinikmati, yang di rumah tetap sehat, keluarga tetap sehat, yang di sini sehat. Saling mendoakan aja ya. Nih, ini saya main di kontrakan temen. Dia orang Tuban. Gak bisa pulang kampung juga sih sebenarnya. Bukan gak bisa, ya itu tadi. Tiket mahal dan ngikutin aturan pemerintah aja lah. Itu jauh lebih baik ya. Yang penting yang di kampung tetap menyadari bahwa di sini itu ya kayak gini,
nggak bisa kemana-mana juga gitu loh. Yang penting kan keadaan sehat. Ya, saling mendoakan lah. Buat keluarga di kamu juga mengerti. Gak usah terlalu apa ya. Terasa tenuh lah, dinikmatin aja sekali-sekali gitu kan. Mudah-mudahan cepat berlalu wabahnya dan bisa berkumpul dengan keluarga. Sekalian nunggu tiket murah ya. Oke, itu aja kawan. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Salam anak proyek. Hati-hati semua, jaga kesehatan ya.